Hari ini, tanggal 6 Juli, kapal dok helikopter pendarat utama Taiwan, Busan, nomor ekor 1401, meninggalkan galangan kapal perusahaan pembuat kapal Taiwan CSBC di Kaohsiung untuk uji coba laut pertama di laut. Busan memiliki bobot 10.600 ton, panjang 153 meter, lebar 23 meter, draft 6 meter, kecepatan maksimum 21,5 knot, dan daya jelajah 12.500 mil laut. Awak 190 orang, mendaratkan 250 marinir. Hanggar helikopter dapat menampung 2 helikopter anti kapal selam S-70C. Ada D untuk menerima 1 helikopter CH-47SD. Kapal akan dipersenjatai dengan meriam 76 mm, rudal anti kapal Siung Feng 2 dan 3, dan sistem artileri anti pesawat Angkatan Laut Mark 15 Palancas CIWS. Direncanakan untuk membangun 4 kapal kelas ini.